Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Dave dan di game Fortnite guys. Jadi sekarang gue bakal nunjukin ke kalian tentang replayan si bisa diganti ke replayan gue Victory Royale nih guys. Jadi ini gue main 24 menit dan sini itu gue turun, gue lupa. Oh, di Moisi, mana ya? Moisi kalau nggak salah ya, di Moisi apalah itu ya, di Moisi. Jadi nonton aja guys ya. Jadi gue nggak sempet record nih jadinya nih ya, gara-gara gue pengennya main doang. Dan by the way gue ada mantap, ada facecam atau kamera baru nih di sini. Jadi gue bisa nge-record muka gue lagi. Gue turun di Moisi dulu dan gue nemuin chest, karena ini by the way gue turun di Moisi tuh alasannya gara-gara gue itu ada misi battle pass buat turun di Moisi gitu guys. Jadi kita langsung aja, gue turun. Ya gue kulut-lut di Moisi Mire Mayer ini dan gue minum mushroom tuh ya. Kita langsung aja, kali ini cuma replayan nih guys. Jadi gue ini nonton replayan gue di unsafe replay, di replayan Fortnite dari Fortnite nih. Langsung aja kita kesini ya. Oke, dua habis ngambil chest itu, gue lootingnya udah lumayan. Langsung aja. Nah, ada yang nembakin gue langsung. Kan gue langsung ini. Nah, gue langsung buat trem. Kena deagle gitu, deagle. Gue langsung mau ngapus aja, tapi gue ngapus, dia lumayan. Jadi dia tuh ngambil deagle gitu agresif dan itu sakit ya. Nah, gue dapat kill satu ya di situ ya. Ini di Moisi Mirror lumayan ada shield besar, big shield. Gua minum tuh. Ini sorry banget nih guys, gara-gara gua nggak record nih pas main Fortnite, jadi gua cuma bisa ngasih lihat replayannya doang gitu. Daripada sayang gitu kan, apa gua Victory Royale tapi nggak di record, mending gua replayan aja, kasih konten gitu, jadi konten. Kita langsung aja, kita minum mushroom dulu. Mushroom biasalah, mushroom aja buat nambahin shield, apple buat health. Terus gua di sini kita langsung skip aja. Gua ngambil ammo, terus gua nyari resource dulu supaya kalau mau ngepush enak. Nah, itu. Dan ini FPS-nya rada drop ya, gara-gara gua ini di full screen window. Full screen window jadi nggak gitu smooth gitu. Sebenarnya gue udah setting 60 fps tapi entah kenapa ini bisa kayak gini nih. Kalau di full screen window tuh kayak gitu. Skip aja langsung ke sini. Jadi di game ini gue kill 5. Sini kalian bisa lihat nih ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, sini tuh gue juga ada misi kamera. Kalau misalnya ada kamera di depan kita tuh, di depan situ tuh ada kamera kan. Nah, itu tuh harusnya apa, kita nanti bisa ini, kita gue ambilin dulu untuk jaga-jaga. Benar itu, nah itu gue ngeliat tuh, itu kamera kok ada di situ ya. Gue ngeliatnya yang ada di sini kalau nggak salah. Oh, berarti itu ada dua kamera. Nah, di sini satu, jadi gue nanti next game. Nah, itu ada step tuh, udah selesai gue nari. Ada emang ini. Nah, ini yang kedua nih guys. Ada misi battle pass juga tuh yang apa ya, nari di kamera itu ya, bener kan yang nari di kamera. Terus nah, gua dengar tuh ada step itu di atas tuh ya. Langsung gua ikutin, dia kayaknya mau ngepush tapi nggak jadi, gua ikutin. Dah, langsung mati. Kita ulang dikit. Nah, kita lihat di sini, kita ikutin terus orang ya. Si Zoe kita ikutin terus. Wait, gak liat. Mati langsung. Gak perlu butuh rem yang banyak lah. Ini gua ambilin lumayan dapet tag hijau, karena tag gua masih ini, masih putih atau bronze atau apapun itulah ya. Lumayan. Langsung aja kita skip ke sini, loading. Oke, langsung ke sini. Langsung ke sini aja lah ya, biar cepet. Jadi gua ininya nggak lama-lama. Nah, ini nih, di sini udah mulai nih. Entar lagi. Ini mana ini? Nah, ini nih. Tadi gua nge-kill itu, gua lihat di situ tuh ada orang. Bukan lihat, denger.
bukan lihat sih dengar, gue mau nge-push tapi gue langsung aja ngambil high ground. Gue cari, gue yakin sih ada di rumah ini tadi, waktu tadi ini barusan record tuh jam 1 ya, jam 1 nih. Jam 1 nih, kelihatan nggak? Jam 1 ya, jam 1 pagi, bukan atau siang. Nah itu tuh orangnya. Nah itu kita dapat 13 tuh lumayan. Ini gue rada bodoh gitu ya, mungkin orangnya juga rada bodoh. Oke langsung SMG the best. Langsung dapat TV shotgun, gue tuker aja sama taktik. Terus gue ngambil lagi, gue ngambil looting-lootingannya doang. Terus gue mulai ke sini. Sini, nah di sini itu safe zone-nya udah mulai kecil nih. Tinggal 10 orang. Nih, di sini itu gue lagi apa? Bikin base, tungguin. Kita lagi soalnya safe zone-nya udah ini. Ini kita langsung skip aja karena ini gue nungguinnya lumayan lama nih. Nah di sini itu, oh enggak, jangan di sini, kita mundur dikit ya. Nah di sini itu udah mulai kecil kan, kalian bisa lihat di kanan atas itu ada orang. Jadi kalau misal replay ini kita bisa lihat orangnya di mana aja. Gue langsung turun karena gue dengar ada step, ada yang bangun-bangun maksudnya. Tuh itu ada yang bangun itu. Jadi langsung aja gue nungguin dia dan di kanan itu ada orang. Cetjar, dia pakai scar. Gua langsung ganti ke heavy shotgun dan gua nge-lag di situ. Ah, dapat lagi guys. Untung dia ada medkit jadi gua bisa nge-heal. Bisa nge-heal dan dia ada Scarlight Gold ya. Scarlight Gold gua langsung bikin ini aja untuk nge-heal supaya nggak bisa di tewak. Supaya nggak bisa di sniper. Nah. Ini tuh udah lumayan nih, udah tinggal 7 orang nih. Kalian bisa lihat tinggal 7 orang nih. Gua ada jerawat anjay. Perih. Nah ini tuh gue udah ambil Scarlet Goldnya, terus ada tag dan ini udah apa dekat safe zone. Jadi kalau kalian mau aman, tips aja, kelilingin nih safe zone nih, kelilingin aja. Kalau kalian mau ini nggak barbar mainnya, tinggal kelilingin safe zone. Nah gue lagi bingung nih, mau tuker tagnya mendingan tuker heavy aja kata gue teh. Soalnya ya nggak beda jauh tapi. Kok gue lebih suka sama heavy sih, heavy shotgun. Nah, gue bikin base lagi dan ini lumayan tinggi. Gak tinggi sih. Gue lihat aja di situ, lihat nih. Kalian bisa lihat nih di situ di supply drop yang belakang itu, banyak orang guys, gila. Kita skip aja ke sini. Nah ini nih, ini lagi mantekin di bawah itu ya. Kita lihat tuh, ini pakai bass nih. Ada yang pakai bass. Enggak salah kita pas di sini pakai bass nih. Tadi kita bisa lihat ya, situ pakai bass. Bus. Langsung aja kita skip. Oke. Kenapa ya harus ke orang lain gitu kan? Kan gua kan turun gitu. Itu kenapa gua turun, gara-gara gua tuh udah ketahuan gitu. Jadi gua mau turun sebenarnya itu ada orang di situ, gua enggak lihat gitu kan. Gua enggak lihat gitu. Kenapa gua sampai enggak lihat gitu kan? Bisa dibunuh lumayan. Oh di atas ya? Tuh ada yang nembakin gua tuh. Ada yang nembakin gua tapi gua nggak tahu di mana. Jadi gua bikin aja langsung. Ah itu nggak tahu tuh punya. Gua langsung ngincer ke high ground atau safe zone yang paling atas. Biar enak gitu. Dan dia soalnya kan dia di low ground. Gua mau di high ground. Biar ngeliatnya enak. Ini shield gua udah berkurang jauh. Ini tinggal 3-an nih, kita tinggal 3-an nih. Gue ngambil high ground di sini ya. Gue mengendap. Gue kira tuh ada orang. Dia juga mengambil safe zone yang di sini. Yang di sini nggak tahu AFK atau apa ini ya. Kita lihat. Oh dia masih sibuk nih, masih sibuk ini. Terus yang satu lagi? Oh tinggal dua, kita tinggal dua nih. Satu lagi nggak tahu kemana tadi ya. Tadi perasan 3-an ya, tinggal 2-an ya sekarang ya. Nah itu dia belum di safe zone tuh, masih di mana, di lower ground ya. Itu pump gue jatuh tuh, gue minum shield, pump gue jatuh, gue langsung tembusin aja nih. Karena gue pede gara-gara ada medkit gue ada 3, kalau nggak salah. Langsung ambil aja, ini daerah gue udah mulai sekarat, di sini 40, 18 ya. Langsung safe zone-nya karena sakit banget, safe zone-nya gue langsung pakai medkit tanpa basa-basi lagi. Langsung saja gue pakai medkit, dan itu udah mulai mendekat safe zone-nya. Dan untung saya pas sekali dan langsung gua set tank. Nah, langsung gua kabur. Pas itu hoki.
Nah ini detik-detik kemenangan. Ini ada supply drop kan, gue nggak berani ngambil gara-gara soalnya takut di, kan gue kalau misalnya di permainan biasa tuh gue nggak bisa lihat tuh di mana orangnya. Jadi gue takut aja dia apa udah ngarah ke situ. Jadi gue ngumpet-ngumpet dulu, ngumpet-ngumpet dulu lah ya. Ngambil ini apa mau ngambil tapi nggak jadi, gue takut. Gue ngambil, jadi gue bikin ini aja. Nah di sini itu gue udah lihat orangnya sebenarnya tuh, dia tuh ada di bawah. Nah dia tuh kalau nggak salah tuh ada di bawah. Gue udah lihat tuh orangnya tuh di situ tuh. Gue lihat kok ada bangunan, kata gue. Nah itu tuh, nah itu gue lihat ada orang tuh, kata gue bilang mantap nih. Jadi gue lihat ada orang di situ dan dia tuh sempat nembakin gue kalau nggak salah. Kita skip sini aja coba ya. Nah di sini itu dia tuh udah nembakin gue belum ya? Oh belum. Nah dia tuh entar lagi nih sempat nembakin gue nih guys. Jadi di sini kan gue karena warnanya mencolok gitu ya. Nah di situ tuh gue kirain dia bakal diam gitu. Ternyata dia enggak, kurang ajar tuh. Langsung gue build aja, gue kabur. Cari aman. Kan tinggal dua. Gue langsung shield, medkit, jaga-jaga. Supaya, karena, tapi gak gitu banyak sih orangnya. Cuma 75 kok, 70, enggak lah, 80 lah nyawa gue waktu itu. Gue inget banget itu masih 80, tapi gue karena gue rada panik gitu ya. Karena medkit juga nggak pakai, udah nggak kepake, ya gue langsung aja kali ya. Gue kesini nggak ada kemana, kata gue teh. Oh udah hilang, tiba-tiba itu ada di belakang gue tuh sebenarnya tuh, dia udah lihat gue. Untung aja. Nah tuh dia itu tuh pakai apa bom itu, gelo emang. Gue nggak langsung bikin base lagi, takutnya dia ini ngeras gue. Terus pas dia ini, ternyata dia tuh ada di sana. Nah pas di sini nih guys. Nah itu gue lihat tuh ada orang tuh. Nah di situ gue lihat ada orang, langsung gue tembakin. Nah itu ngurangnya banyak tuh, langsung mati guys. Victory Royale guys. Ya mungkin sampai sini aja videonya guys. Harusnya gue Victory Royale gue ambil nari gitu ya, tapi nggak refleks gitu ya. Jadi sampai sini aja videonya guys. Jangan lupa kasih like, comment dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga nonton guys. See you guys. Dan bye. See you in the next video guys.